Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Badrun AJB. Ini adalah persemaian ya, yang saya janjikan bahwasanya saya akan mereview proses semai sampai ke panen. Nah, ini baru saja semai siap ya, jam 10 malam ya, baru saja siap semai 3 jenis merek ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini ya. 1 2 3. Nah, ini 3 baki ini menggunakan caitai ya. Caitai. Nah, ini saya belum pernah juga nanam caitai. Saya biasanya pakai green seed ya. Panah merah. Ya. Nah, kali ini saya coba bibitin satu. Kemudian ini ada caipira dan ini ada bejo ya. Nah, ini bejo ya. Bejo ada sekitar 60 saya uji coba. Kemudian di sebelahnya caipira sekitar 60 juga. Nah, ini 180 3 baki ya. 130 80 bang 3 baki caitai tadi ya. Nah, jadi ini hari malam pertama ya. Nah, untuk perkembangannya kita besok pagi kita lihat ya seperti apa, mana yang lebih tumbuh. Jadi saya sedang uji coba mana yang lebih cepat support ya. Nah, untuk perlakuan tidak ada yang istimewa teman-teman, tidak ada istimewa ya, seperti masih sama seperti biasa. Cuman kalau saya biasanya pakai panah merah itu cukup diginikan aja, tidak ada istimewa. Nah, cuman untuk kali ini, nah ini akan saya tutup ya, akan saya tutup seperti ini saja ya, tutup seperti ini. Nah, yang ini, ini seperti ini saya tutupkan seperti ini. Nah, kemudian yang ini seperti ini tutup. Nah, jadi tidak tertutup semua ya. Nah, yang ini kan saya tutup dengan ini ya. Nah, jadi cuma seperti ini aja perlakuannya, tidak ada perlakuan. Nah, ya, tidak tutup pakai plastik hitam. Oke, kita sampai besok kita lihat ya mana yang duluan suprot atau duluan pecah ya. Oke, ini hari pertama ya setelah kita semai tadi malam. Nah, ini sudah mulai, ini yang ini ya, ini yang bejo, ini bejo ya. Nah, bejo. Nah, ini udah mulai nampak ya. Nah, udah mulai pecah ya. Nah, ini langsung saya kenakan sinar matahari ya, kenakan sinar matahari. Nah, ini yang caipira sama sudah mulai pecah juga nih ya. Ini caipira. Ya. Nah, ini yang caitai ya. Caitai 3 baki ya. Nah, sama. Sudah mulai pecah juga. Nah, jadi ini prosesnya ya. Nah, akan tetap kita update ya setiap harinya, setiap paginya perkembangan selada-selada ini ya. Nah, cuman ini memang gimana ya, untuk yang bejo kayaknya sih hampir 100% nih ya pecah. Mudah-mudahan jadi semua ini, daya tumbuhnya berarti luar biasa nih. Nah, kalau untuk caipira ada satu atau beberapa yang masih belum pecah ya. Nah, tapi nggak tahu besok, mudah-mudahan support semua ya, tumbuh semua. Perkembangan di hari ketiga ya. Nah, ini bejo ya, bejo nih dari sini sampai ke sini bejo nih. Nah, ini, nah ini di hari ketiga masih ada yang belum nih ya. Ini satu masih belum, baru pecah. Kemudian, nah ini dan ini ada 4 ya, belum pecah. Mudah-mudahan masih pecah. Nah, itu untuk bejo. Kemudian untuk nih caipira ya. Caipira ini 100% sudah ya, sudah tumbuh ya, sudah pecah ya. Ini hari ketiga. Nah, kemudian yang satu lagi, nah ini yang caitai. Nah, ini lumayan, aduh, bisa dibilang berapa persen ya, banyak yang tidak tumbuh nih. Nah, ini banyak yang tidak tumbuh. Nah, tidak tumbuh. Jadi sudah semakin nampak perbedaannya antara 3 bibit itu ya.
Ini sama-sama saya baru nih, ketiganya Bejo, Caipira, Taisit ya. Taisit, nah ini sama-sama baru. Nantikan perkembangan di hari keempat ya. Perkembangan selada Bejo di hari ketiga nih ya. Ini ada sekitar 4 ya, 4 yang belum pecah, 1, 2, 3, dan 4 nih ya. Nah kemudian ini Caipira, Caipira dari sini ya, dari sini sampai ke sini Caipira 100% tumbuh ya di hari ketiga sama-sama. Nah ini perbedaan antara Bejo, Bejo dari sini ya, dari sini sampai ke sini, kemudian Caipira sini ke sini. Nah ini dia perbedaannya, Caipira ya, Caipira, Bejo sama-sama usia ketiga. Update hari ketiga ya, ini Bejo. Nah ini Bejo di sini ya, Bejo sini. Nah ini masih ada yang belum pecah, ini udah sih ya, ini udah, ini belum nih, masih ada dua ya, dua yang nggak tahu nih berhasil atau gagal yang Bejo. Nah kemudian yang ini Caipira ya, ini Caipira alhamdulillah 100% tumbuh ya, 100% tumbuh. Nah untuk yang satu lagi yang apa sih mereknya ya, Caitai, bisa dibilang gagal ya, gagal tumbuh di bawah 50%, 40% mungkin. Nah ini, nah jadi ada gambaran ya buat kita semua, ini update pertumbuhan sayur sama sama semai, beda bibit ya, tiga. Nah, masih, menurut saya masih oke, green seed ya, ini green seed.